Update perceraian Amar, Zoni Irish Bella, kuasa hukum. 1 Februari akan diputuskan. Sidang perceraian Amar Zoni dan Irish Bella masih terus berlanjut di Pengadilan Agama Depok. Saat ini, perkembangan kasus perceraian Amar dan Irish sudah sampai di tahap kesimpulan. Informasi itu diungkapkan oleh kuasa hukum Amar Zoni, John Mathias, saat jadi bintang tamu dalam program Pagi-Pagi Ambiar Trans TV. Lalu pada 1 Februari 2024, Majelis Hakim akan memberikan keputusan terkait gugatan cerai yang dilayangkan Irish Bella terhadap sang suami itu. Seperti diketahui, Irish menggugat cerai Amar pada 6 November 2023. Gugatan itu dilayangkan tak lama usai Amar dinyatakan bebas murni atas kasus narkoba yang kedua kalinya. Tak berselang lama, Amar kembali ditangkap di apartemennya dan dinyatakan positif narkoba untuk ketiga kalinya pada 12 Desember 2023 lalu. Dalam kesempatan yang berbeda, Aditya Zoni mengungkapkan penyesalan sang kakak, Amar, yang harus kehilangan Irish karena perbuatannya menyalahgunakan narkoba. Curhat ke Aditya, Amar menyadari setelah bebas nanti hidupnya tidak sama lagi seperti dulu. Selain kehilangan Irish dalam hidupnya, Amar juga harus mendapati kenyataan ayahnya meninggal dunia karena sakit. Meratapi nasib kakaknya membuat Aditya merasa iba. Di sisi lain, pihak Irish Bella yang diwakili kuasa hukumnya, Nurul Amalia, yakin gugatan kliennya akan dikabulkan. Bukan tanpa alasan, sebab selama ini timnya telah berusaha semaksimal mungkin dalam upaya pembuktian.